Assalamualaikum teman-teman. Di video ini aku mau kasih tahu ke teman-teman cara karaoke suaranya mantap tapi alatnya simple ya. Jadi alatnya tuh simple. Mau tahu apa aja alat yang digunakan? Sebelum aku melanjutkan video ini ya, seperti biasa aku selalu ingetin teman-teman ya. Buat teman-teman yang belum subscribe jangan lupa subscribe ya. Karena subscribe itu gratis. Buat yang subscribe aku ucapin terima kasih banyak buat teman-teman semua. Oke, langsung aja apa aja alat yang aku gunakan biar karaoke-nya suaranya mantap. Oke teman-teman, jadi sebelum kita pasang alatnya, jadi alat apa aja yang digunakan itu biar karaoke suaranya mantap ya. Yang pertama itu kita harus pakai mixer ya. Apapun ceritanya kalau karaoke itu yang enak itu harus pakai mixer ya. Dibanding kalau kita beli speaker portable yang udah ada mic-nya ya, itu suaranya masih jauh lah dengan kita menggunakan mixer. Di sini aku menggunakan mixer Yamaha MG06X ya. Jadi ini mixer 4 channel ya, channel 1, channel 2, 3, 4-nya stereo ya. Terus untuk speaker ya, untuk monitor di sini aku pakainya ini Harman Kardon ya, Harman Kardon Onyx 4 ya. Sebelumnya aku juga udah pernah buat caranya, tapi udah 4 tahun yang lalu dulu aku menggunakan speaker Harman Kardon Onyx 3 ya. Cuman kali ini aku pakai Onyx 4 ya. Terus di sini untuk mic aku pakainya kayak mic AKG ya. Cuman ini KW. Ini AKG D5 harganya cuma 150 ribuan. Untuk pakai ini aja suaranya nanti udah mantap, kalian bisa dengar sendiri ya. Kalau teman-teman nanti pengen beli juga mic-nya ini, nanti aku taruh link pembeliannya di deskripsi. Terus apalagi ya, di sini ya aku pakai kabel mic ya seperti ini, terus sama kabel jack 6,5 ya, jack 6,5 tuh 3,5 ini untuk ke handphone ini untuk kita ambil lagu karaoke-nya ya. Terus yang paling pentingnya di sini aku baru beli kabel dari Ugreen ya, kabel dari Ugreen ini yang 2-in-1. Jadi 2-in-1 itu yang ini ya, ini 6 jack 6,5-nya 2, yang ininya 3,5. Ini yang untuk kita masukkan ke speaker portable ini ya. Kalau yang 2 ini nanti kita masukkan ke output ya, ke output si mixer ya. Jadi nanti dari output masuk ke speaker ya. Oke, langsung aja kita pasang ya, langsung kita install dan langsung kita coba, langsung kita tes karaoke gimana hasilnya menurut gimana hasilnya. Kalian nanti bisa dengarkan hasilnya setelah kita menggunakan mixer dan speaker portable. Oke teman-teman, jadi ini mixernya, langsung aja kita pasang adapternya ya. Di sini aku udah siapin adapternya, ini colokannya kita langsung pasang di sini ya. Coba kita tes mixernya nyala. Oh belum, di sini belum dicok ya, kita cok dulu. Oke, sekarang kita tes nyala. Oke, mixernya udah hidup ya. Kita matikan lagi. Terus yang kabel Ugreen tadi yang 2-in-1 ini ya, kita buka dulu. Jadi kalau teman-teman pengen hasil sound itu bagus, kabel juga menentukan ya. Jadi kalau pakai Ugreen sih setahu aku kabelnya bagus ya. Dibanding kita beli kabel-kabel yang murah, memang harganya aku beli yang 3 meter ini sekitar 110 ribu ya. Kalau teman-teman juga nanti pengen beli Ugreen ya, nanti aku taruh juga linknya untuk materialnya, kalian bisa lihat ya. Ugreen udah ada logonya juga. Kita langsung pasang di sini ya. Di sini. Oke. Untuk ini ya, untuk yang jack 3,5-nya ini kita langsung pasang ke belakang speaker ya. Nih bagian belakang speaker Onyx 4 dia ada aux, jadi tinggal dipasang. Jadi kalaupun nggak punya speaker portable yang besar, tapi kalau pakai yang kecil pasti pecah takutnya ya. Cuma kalau ini masih sanggup lah ya, kita pasang ke aux. Terus selanjutnya kita pasang lagi kabel mic-nya dulu ya, kita siapin dulu semuanya. Ini aku pakai kabel mic-nya yang SLR to SLR ya, yang betina jantan ya. Kita pasang di sini channel 1. Oke, terus kita colokkan ke mic-nya. Ya, ini udah dicolok. Terus ini kabel jack untuk lagu ya, karena mixer ini belum ada bluetooth-nya.
Jadi kita pakai jack ya. Ini biasanya aku pasang yang di channel stereo ini ya. Channel 3. Jadi dia di sini masternya. Oke. Dan ini langsung kita colok ke handphone yang ada jacknya ini ya, untuk ngambil lagu entah dari YouTube. Oke, sekarang kita langsung tes aja hasil suaranya. Oke teman-teman, jadi sekarang udah dinyalakan, kita langsung tes suaranya, gimana musik mic, musik dan vokal keluar dari si speaker portable Harman Kardon ya. Jadi di sini mic-nya kan tadi kita pasang, kita langsung buka aja masternya. Cik, sedulah, halo. Tes sedul. Ini belum ada efeknya, jadi kita kasih efeknya ya. Kita kasih efek flat aja. Sedua, si, walau, hey. Tes, sedua, si, se, hello. Sekarang coba kita apa lagi ya, kita hide, kita setting dulu ya. Low, sedu, hey. Kalau pakai yang home, si, low, hey, sedu, siwa, halo, 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 halo yang room, si, sedu. Kayaknya lebih kayak yang room ya. Satu, sedua, sedua, sedua. Oke, sekarang kita coba tes karaoke ya. Kita tes, kita langsung aja putar dari YouTube ya. Kita cari dulu lagu karaoke. Jangan sakitku, memang
teman-teman ya, hasil suaranya ya dengan alat yang simple yang nggak ribet ya, cuma mixer dan speaker portable. Untuk hasilnya teman-teman bisa dengar ya sendiri soundnya gimana ya. Jadi kalau teman-teman, jadi gini, maksudnya nggak mesti harus pakai Harman Kardon, pakai speaker portable yang agak besar pun bisa ya, yang agak besar kan banyak yang lebih mahal. Harman Kardon harganya sendiri memang agak mahal, cukup mahal lah ya untuk speaker ukuran sebesar ini ya. Mungkin bisa pakai kayak Eagle Elite ya, Eagle XL, aku juga udah ada buat caranya, cek aja di video aku ya. Ya jadi biar durasinya nggak terlalu lama teman-teman ya, jadi aku akhirin aja video ini. Nanti mungkin buat teman-teman yang pengen beli alat-alatnya, kayak mau beli mic-nya ya, kayak misalnya mau beli mic-nya atau kabel, atau nanti mixer, aku taruh mixer yang rekomendasi murah ya, yang di bawah 1 jutaan, nanti aku taruh semua link-nya buat teman-teman yang pengen beli ya. Oke, sebelum menutup video ini, teman-teman ya, seperti biasa aku selalu ingatin teman-teman, buat teman-teman yang belum subscribe nih, jangan lupa subscribe ya, karena subscribe itu gratis. Buat yang udah subscribe, aku ucapin terima kasih banyak buat teman-teman semua ya. Oke, aku akhirin, sampai jumpa di video-video berikutnya. Dadah.